Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Selama beberapa dekad, ahli politik Melayu mendakwa bahawa hanya parti mereka saja akan melindungi orang Melayu dan mempertahankan Islam. Ironinya ialah pada tahun ini, pada tahun 2022, orang Melayu lebih berpecah belah berbanding masa dulu. Mereka yang bertanggungjawab atas kemerosotan negara dan juga kaum Melayu ialah Umno-Baru dan PAS. Mereka telah guna pelbagai taktik untuk menakutkan orang Melayu sehingga orang Melayu ketinggalan belakang kerana mereka kurang yakin dan tidak percaya pada orang bangsa lain. Kalau anda baca berita antarabangsa, 10,000 batu jauhnya dari sini, iaitu di United Kingdom, kemungkinan Rishi Sunak akan dilantik sebagai Perdana Menteri Britain pertama keturunan India. Pada tahun 2021, Kamala Harris yang ibu bapanya berasal dari India dan juga Jamaica telah menjadi naib presiden Asia America yang pertama. Di Malaysia pula dan 64 tahun selepas merdeka, kita masih bertengkar tentang ketindasan orang Melayu dan penipuan UMNO-Baru dan PAS yang tuduh orang bukan Melayu bertanggungjawab menghalang kemajuan orang Melayu. Walaupun negara-negara lain telah maju ke depan dalam pelbagai bidang, rakyat Malaysia seolah-olahnya terperangkap dalam masa zaman purba. Ahli-ahli politik Melayu tuduh orang bukan Melayu perangai seperti iblis. Ahli politik diskriminasi terhadap orang Cina yang dilahirkan di Malaysia sudah beberapa generasi lamanya. Tetapi mereka mengalu-alukan rakyat Cina dari People's Republic of China yang kerajaannya komunis. Terdapat juga diskriminasi aktif ya terhadap orang India yang dilahirkan di Malaysia. Tetapi yang tak adilnya ialah kerajaan kami menyambut kedatangan orang buruan Zakir Naik, ya, the wanted fugitive dari India, seperti dia seorang ketua negara ataupun raja. Menjadi terperangkap dalam masa, iaitu frozen in time, juga boleh digunakan untuk gabungan pembangkang Malaysia. Mereka nampaknya tersekat dalam pergerakan reformasi tahun 1998. Daripada membina semula atau menjenamakan semula diri mereka supaya pergerakan itu boleh bergerak dalam masa moden sekarang ini, nampak sangat yang pihak pembangkang telah menjadi statik. Mereka mesti berubah mengikut keperluan masa sekarang. Untuk PRU15, pembangkang mesti menyingkirkan mereka yang tak berhasil. That is the deadwood in the party. Watak-watak yang suka memecah belah parti dan penting juga mereka mengawal perbalahan dalam parti. Kemudiannya, mereka perlu membuat keputusan yang sukar mengenai permulaan yang baru. A fresh start. Jika tidak, maka Malaysia mungkin merana selama 60 tahun lagi. Sejak zaman reformasi, kemajuan nampaknya diukur dalam selang 10 tahun, ya, 10-year intervals. Pergerakan reformasi pada tahun 1998, negara Malaysia telah menyaksikan aktivisme terbuka dan protes sosial. 10 tahun kemudian, pada tahun 2008, kemajuan yang utama ialah pemerintah BN hilang majoriti 2/3-nya. 10 tahun lepas itu, pada 2018, UMNO-Baru BN yang ramai orang percayai tidak dapat dikalahkan akhirnya digulingkan. Tetapi banyak yang telah berlaku semenjak 2018.
Kesemua kejadian ini boleh dianggap sebagai kombinasi film blockbuster Hollywood dengan dunia haiwan yang semakin gila. Insiden seperti pengkhianatan, kerajaan pintu belakang, mungkir janji, skandal seks, video seks, kenaikan binatang seperti katak, ular kepala dua, buaya, monyet, keledai, burung unta dan juga dinosaur. 10 tahun dari 2018 ialah tahun 2028. Mestikah kita tunggu hingga tahun 2028 sebelum kita melihat satu lagi masa utama dalam sejarah Malaysia? Gabungan pembangkang mempunyai banyak tugas untuk mengukuhkan asas parti-parti dalam gabungan. Mereka beritahu rakyat bahawa mereka mahu tambahkan penyertaan dan kerjasama belia dan juga menggalakkan pendapat belia dalam membuat polisi. Pemimpin harapan banyak bercakap tentang peningkatan penyertaan belia dalam politik. Walaupun DAP secara aktif mengejar ini, amanah terlalu diam, seolah-olah mereka sudah hilang dari muka bumi. PKR mendakwa ia mahu beri belia peluang untuk jadi cemerlang. Lebih banyak lagi mengatakan belia akan diberi lebih peluang merumuskan polisi, lebih banyak kesempatan untuk membuat keputusan penting dalam pentadbiran urusan negara. Tetapi ya, terdapat satu penghalang, iaitu ahli-ahli politik yang warga tua. Mereka enggan meletak jawatan walaupun sudah berdekad dalam parti, kurang berkesan dan tiada lagi popular semacam dulu. Tragedi harapan ialah ramai enggan gantikan Anwar Ibrahim atas sebab mereka sendiri, mereka menolak atau tidak mahu ataupun takut. Jadi, selepas semua gembor-gembor untuk meningkatkan penyertaan belia, PKR kemudiannya mungkir janji dan seperti pejuang Umno-Baru dan PAS kembali ke dinosaur mengetuai parti masing-masing. Bayangkannya keluarga di Malaysia, selagi ketua atau kepala rumah tangga tidak mahu menyerahkan kedudukannya sebagai ketua, anak muda yang penuh bakat, yang lebih berkesan, lebih dinamik, lebih kreatif, lebih bijak dan lebih karisma tidak akan paksa dirinya ke depan untuk ambil tempat ketua rumah tangga selagi ada orang tua itu masih ada. Ya? Mengapa? Ini kerana budaya kita di mana si pemuda tidak akan melawan yang lebih dewasa kerana mereka hormat orang tua dan tak akan melampaui batas mereka. Jadi, soalan saya, siapa yang anda percayai untuk memimpin negara ini? Lebih mudah, ya, lebih senang untuk saya menamakan orang-orang yang anda tidak mahu memimpin Malaysia kerana selama beberapa dekad, polisi mereka telah membinasakan negara ini, memecah belah rakyat dan memperbodohkan orang Melayu. Pemimpin seperti Dr. Mahathir Mohamad dan juga Hadi Awang. Semasa Dr. Mahathir berkuasa pada dekad 80-an, ramai ahli politik dan penjawat awam tidak berani bersuara untuk menentang polisi diskriminasinya. Mereka bukan bodoh, tetapi mereka pentingkan diri sendiri. Mereka menyedari bahawa banyak dasar Mahathir tetap salah, tetapi mereka enggan buka mulut pada masa itu. Sekarang tengoklah betapa Malaysia telah merosot dan keadaan huru-hara kerana penjawat awam dan ahli politik masa dulu tak berani bagi tahu Mahathir yang ia salah. Bukan hanya orang Melayu yang tidak mengatakan apa-apa kerana ramai juga yang bukan Melayu pun berat mulut. Hari ini, anak-anak dan cucu-cucu dinasti keluarga politik yang muncul selepas merdeka menganggap mereka boleh menunggang di atas warisan dan nama terkenal datuk-datuk mereka.
keluarkan perkataan Mahathir dan apa yang anda fikir adalah kualiti bagus dari Mukris, iaitu Mukris Mahathir. Lakukan yang sama dengan nama On untuk Hishamuddin ataupun nama Razak untuk Najib dan juga nama-nama lain termasuk pihak pembangkang. Legasi bapa dan datuk mereka amat berkesan, tetapi anak dan cucu datuk-datuk mereka ni tiada personality dan cuma masyhur guna nama Tok ataupun nama bapa mereka. Sudah beberapa dekad semenjak Mahathir, pemimpin Melayu hanya tahu pecah belahkan rakyat dengan mengguna agama dan perkauman. Pemimpin Melayu seperti Banduan Najib Abdul Razak telah curi duit rakyat dan masih tak masuk penjara. Tetapi, makcik yang curi tin melo tu untuk anaknya nak makan telah dipenjarakan dengan secepat mungkin. Mana keadilannya? Pengerusi tabung haji dan pengerusi GLC yang lain yang didakwa curi duit rakyat masih tidak dipenjarakan. Kesemua pemimpin Melayu selama 4 dekad telah curi duit rakyat dan mengecewakan kami. Mereka bukannya curi 100 atau 1000 ringgit tetapi berbilion-bilion ringgit dan sedihnya ulama ya, kaum ulama seperti Hadi Awang enggan kata yang rasuah itu salah. Jadi saya fikir sudah sampai masanya untuk Malaysia sertakan dan beri peluang pada ahli politik yang bukan Melayu, yang bukan Islam dan yang bukan lelaki untuk memimpin Malaysia. Seperti kebanyakan rakyat Malaysia, saya dah bosan apabila satu demi satu Perdana Menteri dan pemimpin Melayu merompak negara kita sampai kering, ya, membahagikan kita, ya, memecah belahkan kita. Pemimpin Melayu yang angkuh, tak ada integriti ataupun prinsip. Mereka telah jadikan Malaysia muflis dan mereka mencuri masa depan anak cucu kita. Ya? They have stolen our children's futures. Para pemimpin Melayu dari Umno-Baru dan PAS dan klon-klon parti Umno-Baru, ya, seperti Bersatu, semua itu, mempunyai genetik yang sama, iaitu genetik DNA UMNO. Semua mempunyai ego yang besar. Semua kekurangan keupayaan untuk mendengar. Semua nak kekayaan, jawatan dan kuasa. All they want is money, power and position. Semua orang ni mau jadi hero. Tapi semuanya tak mau buat kerja. Tetapi suruh kita ya bertungkul lumus supaya mereka senang isap darah kita. Jadi, saya kata, berilah peluang pada orang bukan Melayu untuk memimpin Malaysia keluar dari keadaan teruk ni. Apa yang akan kita hilang? We've got nothing to lose. Negara dah tak ada duit. Melayu dah hilang maruah. Rakyat sudah hampir putus asa. Negara semakin merosot dan bankrupt. Dan ramai orang Melayu, memang diorang dah putus asa. Tetapi kita ada masih ada peluang untuk menyelamatkan Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.